Ada, jangan di situ dulu, jangan ganggu mami dulu. Bilang ya. Ada. Belum ada penontonnya. Hah? Belum ada penontonnya. Penontonnya? Penontonnya belum ada. Aku mau ya, Mam. Iya, mami aja sendiri ya. Hai. Hai guys. Mami aku pangkas dulu ya. Iya, baca tem. Rambut. Pangkas rambut sendiri. Iya kan, Dek? Iya. Soalnya mamiku kalau panjang rambut jelek bilang. Iya. Rempong. Iya, Mam. Oke, guys. Sekarang kita potong yang di belakang ya. Bagaimana caranya kita memotong di belakang, guys? Nah, boleh kita rasakan kira-kira di mana, karena kita udah biasa mangkas rambut orang kan. Jadi kita potong deh, pastikan dapat dipegang ya belakangnya semua. Sudah dipegang. Oke, coba dilihat dulu di sana. Awas dulu, Faldo. Nah, ini yang mau kita potong nih. Cis, kelihatan kan? Oke deh. Ya, Ari, ya. Jangan dulu, Mami potong rambut. Ke sana. Ya. Jangan, Elvia, doh. Nah, boleh dilirik dari sini. Oke. Untuk memastikan panjangnya di belakangnya sesuai selera kita ya kan. Nah, diri pasti sudah rata. Kalau sudah rata berarti sudah oke deh. Oke. Pastikan yang ini di depan supaya nanti dia tidak pendek-pendek. Dengan metode seperti ini. Oke deh. Dia untuk memastikan tingginya di belakang setinggi apa target kita. Oke, sekarang season kedua. Pastikan naiknya dinaikkan lagi. Oke guys, pastikan ke depan. Target kita kan yang di belakang ini. Hmm.
Oke. Ini dia guys. Potongnya. Oke. Hai. Hai Maer. Udah pendek rambutku, bosan aku Maer. Tak suka aku rambut panjang ini. Udah macam apa kurasa? Saya enggak suka rambut panjang, jadi saya tuh pendek itu no problem lah. Bagi saya itu intinya rambut itu akan selalu tumbuh selagi kita masih diberi napas. Rambut pendek itu kesannya lebih fresh. Potong dengan ini ya. Do, mana pensil kakak? Pensil? Mau minta pensil? Enggak ada sama tuh pensil. Oke. Jangan terlalu apa ya dengan rambut panjangnya. Sekarang ini mana yang lebih cocok dengan penampilan kita, dengan face kita, iya kan? Kalau juga dipanjang-panjangin seperti apa, semak, ya kan? Kalau dia lebih pendek kan rapi itu. Pastinya lebih pendek itu segar, ya kan? Lebih kelihatan muda, ya kan, dan rambut yang berlian. Oke guys, sudah hampir ya, sudah kelihatan ya. Jadi yang terlalu ini ya dengan rambut ya, terlalu dipanjang-panjangin, ya kan, dikuncir, diikat. Sudah kelihatan bervolume ya guys. Nah itu yang perlu. Kelihatan deh, ya kan? Hai Bu, sini aku potong dulu rambutmu, Bu. Potong sendirilah ceritanya nih, Bu. Iya kan? Sesuai selera. Udah makin makmurnya muka ini gara-gara di rumah terus. Oke, guys, sepertinya udah finish ya. Targetnya segini aja, nggak gonjes, nggak ini, tapi dia lebih bulat gitu. Kali ini jangan bob dulu deh, soalnya udah bosan dengan bob itu. Ini bisa terbilang bentuk oval ya. Kok muka aku kayak
udah kayak tampi ya, besar, gemuk. Apa yang salah ini? Gimana kira-kira cocok nggak ya? Cheese. Cocok lah ya kan? Oke deh, kita pastikan dulu dia di bawah. Sudahkah dia rapi? Simpanlah, simpanlah biar nggak dimakannya. Oke guys, finish ya. Apa sih kita? Oke, thank you yang sudah menonton. Makasih ya.